masyarakat. Ini sampai, wih romantisnya berdua ini. 100.003 itu. 5. Nih, ini pulang kerja, guys. Asep. Bilang bilang dong. Ngapain? Masih pagi. Oh, ini live. Coba Mas berikan komentar apa Maknyus. Aja. Maknyus. Yang penting muni. Jangan sampai semangat, tetap putus asa. Heeh, oh, sip. Udah, sip. Cocok. Tetap putus asa dan janganlah semangat. Jangan pernah semangat. Jangan pernah semangat. Tetap putus asa, ya. Bentar. Kata-kata Mas. Kata ya? Heeh. Kalau ada jalan susah, kenapa yang mudah? Ya, pintar. Ini nggak mau ini biasanya. Kata-kata mutiara, Mas. Hei, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ini malah kermesok. Bontot ya. Jeff, wey, ngapa Jeff? Asik. Sek peteng nih gini. 5.000 sudah. Dari 4.000. 15 juta pasang mata. Mate. Goib, mata goib. Jangan pernah semangat, guys. Pasang matamu dihargai 15 juta. Congel gini. Gaji sebulan. Banyak nama mata ikan. Polandia, guys. Masih jam 6. Masih jam 6, kalau di Indonesia ini jam 6, 7, 8, 9. Di Indonesia jam 11, 11 pagi, 11 siang. Di sini masih pagi. Farid, how are you? Ini masih ngetap ya, di halte, no rupees. Daftarnya duluan dia. Wih, langsung di subscribe. Tambah. Volumenya tambah. Udah saya like. Ini Mbak Pit. Jangan gantung. Jangan gantung, John. Pas. Bisnya udah datang, guys. Bisnya udah datang. Naik bis. Cari tempat duduk. Oh, yaudah. Sit. Nah. Udah naik bis. Puting apa? Kata-kata romantis, Mas. Kata-kata romantis. Waduh, lampunya dipatahin nih, guys. Perjalanan ini lokasi pabriknya ya, tempat saya bekerja di sana. Nah, namanya Gulinium. Ini pabrik kita bekerja, ini pabriknya tuh, tempat kita bekerja. Ini adem, Mbak. Musim panas tapi hawanya adem. Cuaca mencapai 12 derajat Celsius. Ini pulang pergi naik bis ya, kerjanya jemput. Thank you.
ora ketok peteng peteng kayak rupanya ketok kayak gitu. Turu belajar mati melek dikerai pak. Turu belajar mati melek dikerai. Berarti makan mau menang sampean mikir kuwi. Yo ora. Matanu mau bakal bangkrut. Ini guys, millennium. Ini tuh di sana masih ada proyek pembuatan pabrik ya. Di Polandia masih membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, ini pabrik semua di sini. Tuh. Ini juga. Bulang Amparit, ngumpur kodok apa ya? Ngumpur kodok bayi. Ya guys, kita live sampai di rumah. Soalnya deket. Sesah duning Taiwan, Mbak, rasa rene-rene. Ngene ora sadu. Ini hutan guys. Hutan. Ah, hutan apa? Ini kalau hari Minggu kerjanya jalan, soalnya kalau hari Minggu bisnya libur. Nah ini kalau jalan kaki sekitar setengah jam. Nih 40 menit. Sisa di Taiwan, Mbak. Ning kene ora sadu iki lho, ke hutan ngene lho, no. Hutan tok iki. Ora enek garangan, ora enek apa yo? Garangan wati aman. Hutan kae hutan. Hutan. Ya hutan. Kancane ketek kok, Mbak. Ning kene ra nek ketek ning hutan. Ning hutan tok, isine hutan iki lho. Sepanjang jalan hutan, kanan kiri hutan, hutan juga kanan kiri, waduhi. Hai guys, kita karo kono lho ya diwayane mikire kerjanya Polandia sepi, Polandia sepi. Mepol Mbak, nek musim salju lebih adem meneh. Iki musim panas wae, suhune 12 derajat, kadang 10. Ora mesti. Engger bar udan yo 10 derajat adem. Adek kira-kira kerja oke ya. Ya. Sing nek musim salju sok
garing gawa sirup ning latar ning dalan. Ese gak dijuku ning dalan. Ini guys, ini makam. Kuburannya apik. Oh, yang ning Taman Padang. Di bentar lagi nyampe. Halo Mas Gian. Mas Gian. Ini bentar lagi nyampe ya. Aku tuh ya, anu, vitamin B. Sang Bion lah. Enggak ada. Makam. Ini makam. Tidur bi? Ya oke, nyampe guys, kita turun. Turun sini Sep. Ayo Kang. Kita jalan kaki menuju mesnya. Kia enggak ya, Ru? Kayak YouTube ya, dah? Siapa? Kia. Kia. Kia enggak apa ya? Ngapa? Sekrepen. Apa mending dia? Sekrepen. Aku rumah aku. Padahal yang... Tiga wo. Bisa sekrepe piro ya? Pulung pulau apa sih, An? Oh, ya hanya, Ruk. Lagu piro? Satu, wolu apa ya? Kacanya sih, dikmu ngeru ya? Di sik dhek enggak ini. Lah aku nembe wingi lho. Mantep mulai ngupload video. Gawe arek silver aku. Heeh. Gajian ketuku Innova yo. Nih guys, ini jalan menuju apartemen ya. Hutan nih. Nih jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Polandia jangan kaget ya kalau tapi nek lokasinya banyak hutan. Kan untuk berduper kan ini anu harus siapa ya. Banyak hutan ya. Itu sing buka rental anu ya anu deh. Sebarin Facebook itu sampai 1000 kali dibagikan loh. Bud. Ini orang Madiun nih. Rame pertama. Rame. Gawe ya, Bos. Cepet. Pengen cepet nek video ini. Ini guys, sudah memasuki lokasi apartemen. Cuaca mendung, karena masih pagi. Masih setengah 7 kurang. Ini nama lokasinya di Gulinio. Sesin. Pas cinta ini ngerawat kan dia semuanya lo dorong. Nanti dusur. Dorong sih lo. Ini untuk wadah. Nek wong kan sungkan lho, Pak. Pak pegah ngadeg lho, Mas. Heh. Dek suwi lho, Mas. Wong piye iki aku. Lah aku wis jagong. Aku wis popok karo ngadeg lho, Bung. Silo lho, kene ndur kapal lho, sile wae kerja lho. Ngenteni aku. Iki lho. Heh. Iki live lho. Nih guys, Polandia guys, tak seindah yang dibayangkan. Indah mungkin bagi yang betah. Kita sapa orang ini. Gak mau. Ini karo sing sapa wong tuake mesti ngenteni karo ngelus-ngelus. Gak ning sisane ben ilang. Ngelus-ngelus bokong. Tuh. Ini apartemen semua. Orang sini rumahnya oh ya rusun. Orang sini enggak punya rumah pribadi ya, guys. Orang sini nama cita. Apa rumahnya? Rumah rusun semua orang lokal.
nek ning kota yo kota, ikan lan ning desa, Mbak. Dadi yo desa kaya wong desa. Itu guys, apartemen kita yang rumah kecil. Rumah kecil. Terbagus. Loh, jangan jangan dilihat luarnya. Itu guys, tak apa tak zoom ya. Nah, itu apartemen kita, guys. Itu apartemen kita masih renov ya. Settingan barang ora gelem. Itu masih direnov rumahnya. Rumahnya masih direnov. Expander ning kene ya. Endi expander iki? Mercedes. Tuh guys, mesnya guys. Halo Mbak Nida, selamat datang. Iya guys, iki omahe lantai 3, nanti kita review sampai ke dalam ya. Saya rumah hantu. Ini rumahnya. Dari luar kelihatan jelek, tapi dalamnya bagus. Lebih parah. Lebih parah. Nih, ini apartemen semua ya di sini ya. Apartemen lah, ben gak tau mewah ngono lho. Nah, ini pintu masuk dari belakang. Mampu gas. Ndi mampu. Mampu gas tenan. Kasu tau. Yo. Domongi ora percaya. Mampu gas ini guys. Kita tinggal di lantai 3 ya. Lantai bawah. Nih. Lantai 2. Ini cewek nih. Kamar. Lantai 3 atas. Aduh, kesel. Enggak mudut. Kita sampai guys. Assalamualaikum. Tarang. Selamat morning. Nah, ini rumah kita. Rumahnya tingkat. Rumah kita. Memang itu sambat dengan loro. Ini guys. Aduh. Ini ngerokoknya ngelinteng guys. Allahu Akbar. Ini kamar kita. Masih ngidupin lampu ya di sini, masih pagi, masih gelap. Kata-kata indah, Mas. Semua akan indah pada waktunya. Semua ya. Apa kata-kata indah, Le? Dia dari tanpa ngetot siki sing dadi masalah ki arep ngentot karo sapa to, bojo? Kita udah sampai ya guys, kita live dulu sebentar nggak apa-apa. Nah. Allahu Akbar. Hari tanpa ngentot katanya. Kita mau bikin rokok dulu ya. Rokoknya manual. Tidak hari tanpa ngelinting. Cepet. Enak kerja malam. Kerja ini santai terus. Ngelinting guys. Nah, gue ngelinting. Kita ngelinting, jangan lupa tetap ngelinting pada waktunya. Duh, bugil ya. Gus, tangi Gus. Cermati ya, Bowie.
Yo, itu teh. Rokok, guys, nggak rokok. Aku wis nemu. Belum tragedi tanggal 13 apa kita Taiwan mau buka kalau ini. Taiwan. Geger. Geger ngopo? Yo kok ora ora ngopo ae. Jeneng Taipei yo. Cawe tok mbuan. Sing bocah-bocah do ngombe kuwi kan. Iku nyapo sugri. Marane buku sing anu angel pindho. Ya, gak pripe? Ya mesti nek kok ketawuran padhe bekas lan iku lho iki. Podho nganu lah, podho kemlelet lah. Ora Jawa lamber ketok. Ayo, uli opo glut-glut iki. Tok tadi jagoan. Ini kita ngebut ya. Ayo balik ke rene. Ayo gelut-gelutan barang orang kerjaan. Ngudut, perang ngudut semaput. Belajar bahasa Inggris. Good. Kita ke dapur guys. Selamat pagi, selamat sarapan. Wih, beras kita habis pi. Dua sak ya. Habis kan? Ntar siang berarti. Iya, sih. Maksudnya habis. Habis kan? Habis. Di dapurnya guys ya. Yang malas cuci piring nih. Mesin nyuci piring otomatis. Masukin situ, bersih sendiri.